Untuk bagi menjawab Menteri, sikit saja mengenai tadi tentang kursus-kursus. Saya dapati bahawa kita tidak mengulakan saluran media kita sebaiknya, baik RTM ataupun TV3 ataupun RTM2. Yang ada adalah program-program santai dalam bentuk wanita begitu. Tetapi kita tidak ada modul, modul di mana wanita boleh menekuninya daripada ruang rumah mereka yang bersiri begitu. Jadi ia berbentuk pendidikan. Kalau boleh kementerian organise mengadakan modul-modul ini dengan slot-slot yang sudah tentunya wanita tahu, sebab wanita ingin belajar. Misal tadi pengurusan keuangan, kemudian reproduksi untuk bagaimana nak mendidik anak dan sebagainya. Saya rasa modul-modul ini high time. Saya lama nak luahkan perkara ini. Kita pergi ke universiti sampai tahap PhD, tetapi tidak ada modul untuk bagaimana membesarkan keluarga. Ya, apabila sebahagian besar daripada hidup kita, sebahagian masa yang panjang adalah dengan dalam rumah tangga. Ya, bagi orang yang memilih untuk berumah tangga. Jadi saya harap menteri akan adakan modul-modul ini. Kita ada media dan sebagainya untuk secara yang teratur dan tersusun, dan bukan ad hoc. Oh, ada seminar di sini, pergi. Ada kursus di sini, pergi. Kan, jadi berterabur. Merata ceruk begitu. Itu pandangan saya. Terima kasih. Okey, Yang Berhormat, saya ambil maklum. Cuma saya nak maklumkan, ada apa dalam TV, misal kata RTM, program-program yang berkala, terutama untuk economic empowerment of women dengan izin, ya, program Zamzarina misal kata, ya, Apa Kata Wanita. Saya tengok bahawa program beliau mempunyai apa, dia berkala. Dan dia menggalakkan wanita untuk berniaga, khususnya suri rumah, membelajar skills dan bagaimana untuk berniaga, dan juga pasaran dari segi online pun. Itu sebagai contoh. Keduanya, memang betul Yang Berhormat kata tadi, banyak daripada program kita buat on the ground, ya. Dan memanglah yang cara yang terbaiknya, kalau kita boleh engage dengan izin, ya, beberapa TV station untuk membantu kita menyebar luaslah. Misal kata dalam parenting and work, misal kata isu-isu seperti itu. Selalunya isu-isu seperti itu memang mungkin tidak, saya tak tahulah, tapi saya nampak bahawa mungkin dia tak ada banyak commercial value dalam arti kata, sebab dia, you know, macam kursus parenting dan lain-lain. Tapi mungkin kalau mungkin lepas ini saya dan semua daripada kementerian, kita akan duduklah bincang, tengok bagaimana kita boleh menangani isu tu.